Halo, jumpa lagi bersama saya. Saya adalah Master Epic Comeback. Ya, di sini saya akan perlihatkan bagaimana caranya bermain dan bisa menjadi Epic Comeback. Bisa lihat sini, saya menggunakan Hanabi, kemudian teman saya Iritel, Minotaur, Street Legend, Sun, Gusion. Ya, dipastikan dengan kombinasi yang kurang seimbang atau egois ya, MM-nya 2. Udah dipastikan ya, nope ya. Welcome to Mobile Legends. Ya, kita bentar dikit. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash di sini, sedangkan musuh all troops itu sangat deployed. Sangat perfect lah, sempurna kombinasinya. Ada Sufra, si tank, kemudian ada Natalia, assassin, Yennefer fighter, mage, Harith. Dipastikan kombinasi yang sangat luar biasa sekali. Sedangkan di tim saya ini sangat penuh sekali. Nah, disinilah keahliannya, teknik taktik yang harus kita lakukan. Bagaimanakah tekniknya? Nah, tonton video ini sampai habis dan jangan lupa subscribe. Kalau subscribe itu gratis ya. Karena menggunakan MM2 Assassin Gusion dipastikan udah memerlukan banyak buff dan rebutan pastinya ya. Di sini si Iritel juga udah pasti menginginkan farming lebih ya. Kemudian ada Gusion. Gusionnya juga ular kilir raja ini. Rebutannya maksudnya rebutan buff. Farming. Enggak jelas. Ya, si monyet mati. Ya, si monyet mati. Nah, bagaimana kita akan tunjukkan bisa menang ya? Ya. Kalian, nah, belum sudah triple kill, sudah. Kacau lah pokoknya. Di sini dia kompak banget, 3 lawan 1 langsung proyek habis ya. Luar biasa sekali tim musuh ini, baru 2 menit udah 3 kill. Kompak lah dia pokoknya. Nah, di sini kalau pengen menang syaratnya jangan emosi, jangan saling bacot atau jelek-jelekan kata kotor, itu akan lebih membuat emosi dan kalah pastinya. Bagaimana harusnya supaya lebih efektif dalam bermain? Lindungi yang lemah ya, karena yang lemah itu belum tentu dia noob. Karena apa? Karena dia late game, herdingnya telat, itu yang membuat dia kelihatan noob gitu ya. Gak ada kesempatan untuk menang, kesempatan untuk nge-kill gitu. Karena ya diketahui kombinasinya sangat jelek sekali ya kan. Nah, 6-0 ini kalau udah kayak gini paling-paling orang udah menyerah. Tapi ingat, si Iritel sama si Hanabi ini kalau udah jadi itu sangat sakit ya. Sangat sakit. Nah,
So, kita lihat di situ. Si Retail diserang habis-habisan. Langsung 3 orang gitu. Si Gimutranya memang luar biasa hebat. Your team destroyed a turret. Initiate retreat. Si Gusion ini termasuk cerdik. Dia udah tahu bahwa komposisinya tidak akan menang melawan war. Makanya dia menggunakan sistem menarik atau mengecoh lawan. Dan akhirnya dia bisa mencuri tower. Dari sini kita dibutuhkan kecerdikan yang sangat luar biasa sekali. Tapi ingat, jangan sampai kebacot. Kalau kebacot sudah, apalagi sudah 9-0 ya. Waduh, sangat parah. Kebacot kan, ngatain orang. Aduh, misalnya sama saja bunuh diri. Kalau ada orang kayak gitu, biarin aja. Biarin sampai game. Bener-bener capek kacat sendiri ya, masih diladen ini ya, malah merugikan diri sendiri. Kalau ada teman yang lemah harus dibantu, didampingin. Karena kalau udah kamu udah epic, kamu udah legend, itu nggak ada lagi yang ngurus. Kurang berkontribusi sebenarnya. Tapi belum bunuh sama sekali, dia baru nol sesukanya. Request backup. Enemy killing spree. Enemy double kill. Tidak ada yang bisa diandalkan. Tapi kita perlu ketahui kesabaran yang membutuhkan membuahkan hasil itu ketika kita udah nyampe levelnya max. Nah, jangan coba-coba. Nah, bagaimana caranya kita harus level max itu? Ya kita ulur. Jangan sampai war terus, ya. Kita tahu temennya, jangan war dulu. Belum jadi itu, kan? Emblemnya belum jadi, itemnya belum jadi. Kalau dipaksa pasti kalah ya. Higibana. Launch attack. Tuh si Anabi dikejar-kejar. Untung dia pakai sprint, item sprint tuh. Kalau dia pakai flicker udah pasti mati. Kejar, dihadang-hadang ya, dia lolos ya. Itulah hebatnya sih Shanabi menggunakan item spin. Nah, ketika dia udah pergi, nah kita lanjut lagi ya, bersihkan lane tas. Kalau dia timnya itu tim bunuh kill, dia nggak mempedulikan power. Our turret has been destroyed. Nah, dapat satu tower, dia mundur. Di sini coba. Wow. 2-15. Ini kan? Ya udah pasti kalau kita
hitung-hitungan kan udah, wah nggak ada kemampuan untuk membalikkan keadaan. Hanabi baru bunuh 1 3 17. Sangat luar biasa sekali. Tapi musuhnya ini dia terlalu santai. Harusnya dia power. Dia mengikutkan kill. Atau dia harus bunuh Lord. Kesalahannya dia di situ. Dua puluh tiga. Wah, sudah tidak kita kejar lagi. Kan? Di sini orang malah si farming. Tuh, mati udah pasti. Kabur. Request launch attack. Enemy legendary. Initiate retreat. Bunuh 1. Monitor 6 mati. Mission 4 mati. Item 4 mati. Enemy initiate retreat. Our turret has been destroyed. Kita lihat ya. Apa mungkin kayak gini bisa menang? Mungkin saja karena kita menggunakan sebuah taktik atau mancing gitu ya. Si Nabi ini mancing di belakang di belakang tank terus. Harus jadi minimal itemnya harus jadi. Di sini baru baru satu yang jadi coba. Sepatu dua, sepatu sama itu. Pedang warna ungu. Iya. Wah, wah, kacau. Kena ultinya si Hyde. Si monyet juga mati nih pasti. Wipe out. Empat dua enam. Coba bayangkan. Ini gila ini. Bisa menang nggak? Bisa menang nggak? Si Haritnya memang hebat ya. Si Harit memang hebat. Ya di sini terus. Farming terus. Sangat jauh sekali ya. Dia terlalu santai. Maksudnya santai itu musuhnya terlalu meremehkan. Terlalu meremehkan. Akhirnya Grangernya mati. Si Haritnya juga luar biasa. Haritnya memang harus di ban, harus mati. Ya, apa boleh buat.
729. Bagaimana caranya? Distribution. Minitor ini mempunyai healing ya, jadi dia bisa mengisi tubuhnya lagi. Initiate retreat. Request backup. Nah, si Hanabi harus di belakang tank. Tidak bisa dia maju, karena bisa membahayakan dia sendiri. Ya, di sini awal kebangkitan. Tapi lambat. Lambat. Retail yang berjaya di sini. Ya, di sini si Gushen berhasil mencuri. Ya. Inilah Gushen juga dia tahu bahwa musuhnya itu timnya sangat kuat, makanya dia harus curi-curi tower, enggak ya? Tower. Kemudian jaga jarak. Coba kayak gini. Oh, tinggal dua. Mati. Iya. Dan lebih hidup. Ini udah nggak bisa dibayangkan, ini udah pasti mati. Dia nggak mau ngelot ya, nggak tahu kenapa si Granger dia juga ngapain di sini ya. Dia terlalu santai. Di sini ada pertempuran. Kemudian Hanabi datang. Ini nih awal kebangkitan. Di sini awal kebangkitan. Awal kebangkitan. Initiate retreat. Initiate retreat. Initiate retreat. Attack. Si monyet ini menumpang menang. Nah, disinilah awal kebangkitan, langsung ngelot. Ya. Ya, musuh-musuhnya terlalu santai ya. Dia nggak tahu. Hanya saya ngelot. Awal dari kemenangan. Dan musuhnya tidak tahu ya. Di sini nah. Nah, sudah datang. Si Natalia mati. Ada Granger di situ, tapi sudah terlambat. Ya. Akhirnya kemenangan sudah hampir berhasil. Launch attack. Ya, langsung dikawal ya. Irita itu mengawal menunggu kemenangan yang pastinya. Segini lagi ya. Di sini orang sudah mau keteteran di sini. Request back team destroy the turret. Higibana. Initiate retreat. Mega kill. Kita nggak ada tenaga. Double kill.
kita juga kita karena udah udah jadi, anak ini udah jadi. Your team destroyed a turret. Initiating spree. Your team destroyed a turret. Out. Itulah epic comeback yang sangat luar biasa sekali. Oke, itu saja dari saya akhiri, sampai ketemu di lain hari. Oke.